Bersabda Habibuna Maulana Muhammad salawatullahi wassalamu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama, dan berfirman Allah subhanahu wa ta'ala, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, as-sawmu li, ibadah puasa itu hanya untuk aku. Wa ana ajzi bihi, dan akulah yang membalas orang yang berpuasa. Qala Allah ta'ala fi ma hakahu anhu nabiyuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullu hasanatin bi ashri amsalha ila 700 dhi'fin illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang mana telah dihikayatkan oleh Habibuna Maulana Muhammad salawatullah wa salamu alaihi wa sahbihi wa sallam, kullu hasanatin bi ashri amthaliha, setiap kebaikan yang diperbuat oleh umat manusia bi ashri amthaliha, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan 10 kali lipat. Kullu hasanatin, setiap kebajikan yang dikerjakan oleh umat manusia, umatnya Habibuna Maulana Muhammad, bi ashri amsalihah, maka Allah subhanahu wa ta'ala memberikan balasan 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati di'afin, sampai 700 kali lipat pahalanya. Illa siyama, kecuali puasa. Jadi tiap kebaikan yang dilakukan oleh umat manusia, oleh umat Sayyidina Maulana Muhammad, Allah berikan ganjaran 10 kali lipat. Ila sab'i mi'ati di'afin, bisa 10, bisa 20, 100, 200, ila sab'i mi'ati di'afin, sampai 700 kali dilipat gandakan, sampai 700 kali. Illa siyama, kecuali ibadah puasa. Fa innahu li, maka sesungguhnya puasa itu untuk aku, kata Allah. Wa ana ajzi bihi, dan sayalah yang membalas daripada orang yang berpuasa. Kada fil ihya, demikianlah yang tertulis di dalam kitab Ihya. Waqila, dan dikatakan, makna dhalika anna siyama ahabbul ibadat ilayya wal mugaddam indi. Dikatakan makna dhalika, makna daripada perkataan tadi, firman Allah tadi yang dihikayatkan oleh Nabiuna Maulana Muhammad, apa maknanya? Anna siyama ahabbul ibadat, sesungguhnya puasa itu adalah ibadah yang paling disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Terkhusus puasa yang wajib. Jadi apa maknanya? Maknanya adalah anna siyama ahabbul ibadat ilayya bal mugaddamu indi. Sesungguhnya berpuasa itu adalah ibadah yang paling aku cintai. Bal mugaddamu indi, dan selalu didahulukan, disodorkan kepada aku daripada pahala-pahala berpuasa. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung menghandle pahala untuk orang-orang yang berpuasa. Paham, Cok? Jadi malaikatur rahmat, malaikat-malaikat rahmat nganggur di saat bulan puasa, nganggur. Enggak ada malaikat rahmat yang nganterin pahala-pahala. Udah semuanya dihandle sama Allah Ta'ala. Wal mugaddamu indi, dan pahala orang-orang puasa selalu disodorkan kepada aku. Jadi aku yang menghandle, kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, jadi malaikat nganggur tuh. Ya, malaikat yang urusan-urusan pahala, yang ada malaikat rahmat dan lain sebagainya, nganggur. Kenapa? Allah yang menghandle langsung pemberian pahala orang yang
puasa, paham tuh?